What up guys, balik lagi di Casper Daily. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Video kita hari ini, kita akan ke Asian Market. Kita akan belanja kebutuhan sehari-hari untuk di rumah. Seperti apa keseruannya? Stay tune terus di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan juga komennya untuk menantikan video berikutnya. Thank you guys. Sebentar lagi kita akan sampai di Asian Market, jadi butuh 23 menit driving dari rumah ke tempat ini. Semoga kita mendapatkan sesuatu yang menarik untuk dibeli di tempat ini guys. Nah ini dia, kita akan belok kiri, itu pelangnya sudah kelihatan, Asian Market. Langsung saja kita akan parkir mobilnya dan kita akan langsung masuk untuk melihat ada apa aja di dalam toko ini guys. Stay tune terus, thank you so much. What up guys, balik lagi di Casper Daily. Kita sudah berada di Asian Market guys. Kira-kira ada apa aja di sini? Kita akan muter-muter di toko ini guys. Stay tune terus di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan juga komennya guys. Thank you. Okay guys, sebelum kita belanja, kita ambil keranjangnya dulu. Kira-kira kita akan mulai dari mana, karena banyak sekali pilihannya. Kita muter-muter aja dulu guys. Oke guys, seperti yang kalian lihat sekarang, ini bagian yang daerah kering-kering guys ya, maksudnya yang makanan-makanan kering, makanan kaleng, semuanya ada di sini guys. Ya, seperti kalian lihat, semuanya tersusun rapi di sini guys. Oke, kita akan start dari sini mungkin ya. Di sini ada bahan-bahan makanan yang dari kaleng dan botol guys. Oke, kita lihat yang di depan kita. Oh, ini ada terasi guys. Ini terasi dari Thailand guys, shrimp paste. Harganya $7.49 satu botol ini guys. Oke, jadi kebanyakan di sini barang-barangnya itu impornya dari Thailand ya, dari Vietnam juga. Kita lihat juga di sini dari mana aja guys. Oh, ini corn beef.
Kita coba lihat salah satu di sini. Oh, ini dari New Zealand juga ada ini. Oke, dari luar juga ada. Kita lihat lagi, guys. Nah, ini saus-saus juga banyak. Nah, coba kita lihat ini ya. Mang Thomas Hot and Spicy Sauce. Kita lihat dari mana, guys? Oh, ini produk dari Filipina, guys. Oke, ada yang dari Filipina juga. Kita lihat di bawah. Nah, ini, guys, ada kecap ABC. Kalau ini yakin dari Indonesia, guys. Coba kita lihat. Nah, ya benar. Ini produk dari Indonesia, ya. Kelihatan nggak? Satu botol ini harganya $5.79, guys. Kira-kira kalau di rumah harganya berapa ya? Tolong dikasih di komen ya. Oke, kita lanjut saja, guys. Oh, ini ada cabai-cabai, chili oil. Kalau ini kayaknya dari Cina nih, guys. Ya benar nih, ini produk dari Cina. Ini sepertinya semuanya produk dari Cina di sebelah sini. Oke. Di sebelahnya ada noodle, guys. Noodle yang kering-kering ini. Ini produk Taiwan. Jadi benar-benar kebanyakan dari Asia ya, guys. Nah, kalau kita lihat ini, nah ini noodle dari Vietnam, guys. Oke. Kita akan muter lagi, guys. Sebagai informasi, ini toko yang punya adalah orang Vietnam, guys. Jadi wajar ya kalau produk dari Vietnam banyak sekali di sini ya. Nah, kalau ini noodle dari Thailand, guys. Kita bisa lihat nih. Capnya cap gajah gini pasti dari Thailand. Ya, benar sekali, guys. Dari Bangkok, Thailand. Ayo kita akan muter lagi, guys. Oke. Basket saya masih kosong ya. Kayaknya kita baru nyampe di sini ya. Oh, ini ada tempat sembahyangannya, guys. Tempat persembahyangan orang Vietnam. Di sini juga jual dupa di sini. Dupanya banyak. Kalau sebelah sini kita akan ketemu sama, wah, ini mie instan, guys. Ini sepertinya deretan mie instan di sebelah kiri saya ini. Kalau di sebelah kanan saya ini sepertinya peralatan dapur ya. Ada wajan. Ada apa ini ya? Buat masak apa topi ya? Dari bambu, guys. Oke. Ada termos, guys. Kalau kalian mau nyimpan air panas, di sini juga ada termosnya, guys. Ayo kita akan lanjut. Nah, di sini ada piring. Oke, kita akan ke tempat-tempat noodle ini dulu, guys ya, tempat mie instan ini ya. Kira-kira dari mana aja ya? Kita coba cek, guys. Dari sana banyak sekali ya. Kita coba ambil yang ini. Ini namanya Mama. Kita lihat ini produk dari mana ini ya?
dari Thailand, guys. Ya, dari Bangkok, Thailand. Dari sini juga ada yang jualnya satuan, ada yang jualnya per pack ini. Isinya 5. Wah, ini pasti dari Cina, guys, kan tulisannya Cina semuanya. Oke. Ini mie pop. Kalau di rumah disebutnya pop mie ya. Mantapnya seperti ini ya. Ini produknya produk Cina juga. Dari Cina. Ini juga mie mangkok, guys. Ini produk, oh ini Korean style. Korean style tapi ada sertifikat halalnya, guys. Kira-kira dari mana ini ya? Coba kita lihat produksinya dari, oh ini dari produk Vietnam, guys. Oke. Masih banyak lagi. Kita akan lihat-lihat ke sini, guys. Oke, guys, berikutnya ini ada deretan mie dari Korea, guys. Seperti kalian lihat di sini, ada namanya gomtang, ada snack ramen, dan semuanya berbahasa Korea seperti ini, guys. Ada jajang ramen. Ini jajang ramen. Ini juga ada samyang. Nah, ini deretan mie yang dari Korea. Korean gomtang. Jadi saya tidak pernah makan mie ini, jadi nggak tahu rasa seperti apa. Ada bulgogi udon, banyak sekali jenisnya, guys. Ini mie Korea semuanya. Ini juga ada kimchi noodle. Jadi yang kalian suka kimchi bisa makan ini. Kuahnya mungkin rasa kimchi ya. Jadi banyak sekali pilihan noodle atau mie instan yang ada di sini. Di sebelah sininya juga masih ada, guys. Coba kita lihat. Nah, di sini ada mie sedap, guys. Jadi ini pasti produk dari Indonesia. Mie sedap. Isinya 5 biji. Coba kita cari ya harganya berapa ya. Nah, ini harganya $3.99, guys. Jadi hampir $4. Jadi 60.000 isinya 5 biji. Jadi satu biji sekitar 10.000 aja udah 50.000. Berarti 10.000, 12.500 harganya satu ya. Gitu, guys. Kita lihat berikutnya. Oh, ini semuanya produk dari Indonesia, guys. Ini Indomie. Yang tadi mie sedap, sekarang Indomie. Kita lihat lagi. Oh, ini mie sedap juga. Mie goreng, mie sedap perisa sambal namanya. Oh, ini harganya beda lagi, guys. Mie goreng ini harganya $4.49, lebih mahal dari yang tadi. Di sini juga ada Indomie, guys. Indomie goreng. Kita lihat di sini juga ada Indomie goreng. Wah. Enak sekali, guys. Jadi bisa pilih. Nah, ini juga ada Indomie kuah, guys. Chicken flavor. Ini raknya sudah sedikit kosong, berarti ada yang beli, guys.
Kita lihat di sini, oh ini di sebelahnya, sebelah-sebelahan dengan mie Indonesia ada mie dari Malaysia guys. Ini dari Penang, namanya Penang White, Penang Noodles. Jadi sebelah-sebelahan guys. Oke. Jadi banyak sekali pilihan mie dari toko ini. Ada yang dari Malaysia, dari Thailand, dari Indonesia, dari China, dari Korea, dari mana lagi, Vietnam. Semuanya ada di sini guys. Jadi tinggal pilih saja mau makan mie apa. Dan harganya kalau di sini masih terjangkau ya. Dengan harga segini, mungkin kalau dirupiahkan jadi sedikit lebih mahal ya guys. Oke guys, kita akan lanjut lagi ke deretan yang lainnya. Nah kalau yang di sebelah sini banyak sekali ada jenis-jenis minuman kaleng dan botol. Jadi kalian bisa lihat, kalau suka yang minuman manis-manis, di sini banyak sekali jenisnya guys. Coba kita lihat, ada yang ini jambu biji, ada yang peach, ada yang ini apa ya, oh ini jelly ya, agak coconut. Kalau ini ramune atau Japanese soda guys, berbagai macam jenis rasa ada di sini. Oke guys, di sebelah sini ada kondimen buat masak guys. Jadi isinya beraneka macam, ada mushroom dan lain-lainnya. Ini kondimen kalau kita masak, kita bisa campur dengan ini bahan-bahan yang dikaleng ini guys. Kita lihat di sini juga ada banyak bumbu-bumbu, bumbu-bumbu dalam sasetan. Ya di sini juga ada, di sini juga ada bawang goreng guys. Satu botol ini harganya 699 guys, jadi $7 harganya untuk satu botol itu. Kali 15.000 berapa guys, 100.000 lebih ya. Di sini juga ada bambu shoot yang kaleng-kaleng, ada sweet corn yang kaleng juga, dan ada ini bumbu-bumbu, ada abon guys, ada abon juga di sini, ada mushroom kering juga ada. Coba kita lihat sebelah sini, nah ini ada kare-kare guys, ini ada bumbu kare, ada yang dari Thailand, ada dari India. Jadi kalau kalian yang suka makan kare juga bisa beli bumbunya di sini, tinggal dimasak saja. Oke. Nah di sini ada kacang-kacangan guys. Di sini ada kacang hijau, kacang hitam, kacang merah, kacang kedelai, ada juga kacang tanah guys. Kalau kalian suka makan kacang, di sini tempatnya juga ada. Tinggal dipilih saja. Oke guys, berikutnya ini ada tempat bumbu-bumbu guys. Kita bisa dilihat di sini, ini ada bumbu yang dari Indonesia guys. Bumbu Indofood, bumbu gulai Oriental Curry. Jadi kalau pengen makan makanan Indonesia yang kangen rumah, bisa beli bumbu ini dan kita masak. Ada bumbu nasi goreng. Nah di sini ada bumbu rendang guys. Jadi kalau pengen makan rendang nggak usah sibuk-sibuk bikin bumbunya, tinggal masak pakai bumbu ini udah jadi. Jadi harganya $1.49, sekitar 20 ribuan ya guys satu bumbu ini.
Oke, guys, ini juga ada wafer stick, guys. Kalau waktu kecil kan kita suka sekali makan wafer stick ini ya. Oke. Disini juga ada poki-poki, guys. Nah, ini juga wafer stick yang dalam kaleng juga ada. Nah, mungkin kalian familiar dengan kue kering ini ya. Ini kue kering yang di atasnya ada gulanya itu, guys. Namanya apa ya? Apa kalian masih ingat ya? Tolong dikasih komen ya, guys. Oke, guys, berikutnya kita akan berada di tempat makanan-makanan frozen, guys. Jadi semuanya makanan itu ditaruhnya di dalam freezer seperti ini dalam kondisi frozen, guys. Kita akan coba awali dari sini. Kira-kira ada apa aja ya dalam kulkas ini ya. Oke, guys, kita lihat dari sini. Kita ambil barangnya, guys. Kira-kira apa? Ini ada frozen fish cake. Ada apa lagi ya di sini? Ini ada coconut frozen, guys. Kita lihat. Oke. Oke, guys, di sini ada coconut frozen. Jadi kelapa yang sudah diparut di frozen ini, guys. Dan ini produknya datang dari Thailand. Ini produk Thailand. Oke, guys, berikutnya, guys, kita bisa lihat ada apa ini. Ini ada bantal, guys. Kue bantal yang di frozenin di sini juga ada. Ini produk dari Vietnam. Masih frozen. Ada jagung rebus yang di frozen ini. Ini sudah direbus, dikasih daun pandan. Coba kita lihat. Nah, frozen corn, guys. Ini produk dari Vietnam ya. Ada-ada aja ya, jagung udah dimasak di frozenin. Berikutnya kita ada apa ya, guys? Nah, ini bagi para pencinta durian cake. Di sini ada durian cake, guys. Kita coba cek ini kira-kira produk dari mana. Oh, ini produk dari Vietnam. Sepertinya enak ya. Kita lihat dulu. Ini masa expirednya tahun 2024. Jadi ini masih layak buat dimakan, guys, walaupun frozen ya. Di sini juga ada nangka yang di frozenin. Nangka frozen. Nah, di sini ada frozen banana dumpling. Jadi ini kue pisang ya. Di frozenin juga, guys. Ini produk Vietnam juga ini. Jadi mereka kreatif sekali ya, bikin kue di frozenin dijual di sini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ada durian, guys. Durian montong. Oke, ini durian frozen. Jadi walaupun jauh di Amerika, tetap bisa makan durian.
yang dia belinya durian yang frozen-frozen kayak gini. Oke. Nah, ini juga ada Tiakik Mang Bin durian. Isi telur, guys. Ini Mang Bin durian egg. Ada-ada aja ya. Tia dikasih telur gitu. Kita bisa lihat ini produk dari Vietnam, guys. Banyak sekali. Berikutnya kita lihat lagi. Nah, ini potato bun. Ini kalau di rumah disebutnya kue pau ya. Cuman isiannya beda-beda ya. Ini ada yang sweet potato atau ketela rambat. Ada juga ini yang isinya apa ini? Kayak diisi daging, guys. Ini produk dari Taiwan. Oke. Jadi ini semuanya sama. Ada dumpling juga di sini. Tinggal direbus atau mau digoreng. Kalau kita lihat ke sebelahnya. Oke, guys. Kita lihat di sini. Ini apa, guys? Karachi. Ini kencur bukan ya? Ini namanya Thai Karachai. Kayak seperti kencur, guys ya. Coba kalau yang tahu komen di bawah ya. Berikutnya ada turmeric, guys. Ada kunyit juga di sini. Ini kunyit dari Vietnam, guys. Oke. Jadi kunyitnya frozen seperti ini dijualnya. Jadi bahan-bahan dapur lengkap juga di sini ya. Nah, ini ada daun jeruk. Ini daun jeruk. Habis itu di sini ada daun pisang, guys, banana leaf. Daun pisang dilipat-lipat, dibungkus plastik seperti ini. Laku jual di sini, guys. Nah, saya ketemu daun kasava, guys. Ini daun singkong ya. Tapi sudah dicop-cop seperti ini, sudah dihancurin seperti ini. Diplastikin laku dijual, guys. Nah, ini produk dari Filipina. Oke. Ada apa lagi ya? Ayo kita lihat lagi. Ada cabe. Jadi kalau di sini jangan takut enggak makan cabe. Lihat ini cabenya merah-merah. Udah diprosesin, jadi bisa disimpan lama. Tinggal dimakan saja. Dipakai sambal. Ini apa ya? Oh, ini seaweed. Seaweed ada juga. Oh, ini juga daun singkong, guys. Daun singkong yang sudah diprosesin. Oke. Nah, ada yang lihat nggak? Di bawah itu ada durian. Ada durian, guys. Durian frozen. Lihat nih, tinggal satu. Oh my god. Berapa harganya di sini? Nggak ada harganya di sini, harus ke kasir. Wow, tajam banget durinya. Produk Vietnam. Nah, ini dia duriannya. Produk Vietnam. Oke, ada di atasnya. Ini ada ubi merah, guys. Ah,
jadi kalau kalian pengen makan durian juga bisa di sini ya. Di sini di sebelahnya ada keladi guys. Ada keladi, ada jagung dan lain sebagainya guys. Jadi komplit ya. Okay guys, bagi kalian yang pengen makan bakso, di sini juga ada banyak bakso guys. Ini pentol-pentol bakso, ada yang dari seafood, ada yang dari beef, ada chicken juga. Kita lihat di sini. Nah, ini yang beef meatball-nya guys. Ini produk dari Amerika. Jadi ini buatan Amerika guys. Oke, berikutnya kita lihat di sini. Nah, ini bakso ikan, guys. Nah, ini produk dari mana ini ya? Oh, Singapura, guys. Ini dari Singapura, guys. Namanya Bobo Fish Ball. Produk dari Singapura, nyampe juga ke sini, guys. Terus ada, oh ini ada kalamari. Kalau kalian suka makan kalamari juga udah ada di sini. Jadi lengkap sekali guys. Nah ini ada eel. Nah ini frozen eel. Ini bisa dipakai buat sushi. Eel atau belut ya. Ada udang dan lain sebagainya guys. Kalau harganya itu harus ke kasir ya, di sini nggak dikasih harga ya, jadi saya nggak bisa ngasih tahu harganya di sini. Oke guys, berikutnya ini station untuk sayuran yang masih fresh dan ada beras juga di sini. Kita coba lihat dari sini guys, apa yang bisa kita temukan di sini. Oke guys, kita awali dari sini. Apa aja ada yang di sebelah sini? Ini ada tomat, ada serai juga. Lihat serainya seikat segini harganya $2.79 per LB guys ya. Jadi bukan satu ikat segini segitu ya. Nah kalau ini beratnya ya berapa ya kira-kira ya. Jadi kalau mau harga yang pastinya harus ke kasir dulu guys, karena dijualnya per LB bukan per ikat seperti itu. Sini juga ada sawi guys. Sawi juga harganya 2,49 per LB. Jadi kalau yang pengen makan sayuran juga ada sawi di sini guys. Kita lihat lagi. Nah, di sini ada toge. Ini toge dari kacang kedelai ya. Ini toge dari kacang kedelai. Kalau yang ini toge dari kacang hijau. Jadi ada dua jenis ya. Oke. Sayang sekali harganya tidak ada di situ. Jadi harus ke kasir, guys. Nah, di sini juga ada mushroom. Ini shiitake mushroom, guys. Ini mushroom datangnya dari Cina. Harganya $5.79 per LB. Lumayan mahal ya mushroomnya. Ada lime, ada ini leek, ada paprika. Nah ini ada bamboo shoot. Bamboo shoot sudah dibersihkan seperti ini, sudah dipermentasi.
ada juga buah naga. Buah naganya udah layu-layu, kemungkinan udah lama nggak laku karena harganya mahal sekali, $6.79 per lb. Ini ada lichee sudah kering, udah lama sepertinya nggak laku. Ada Korean pear di atas sana. Ada apel, ada jeruk guys. Nah ini juga ada mushroom yang beda-beda jenisnya. Ada namanya mushroom maitake. Ini juga jenisnya sama. Ada namanya shimeji mushroom, white shimeji. Kita lihat ini. Oh, datangnya dari Cina guys, produk Cina. Ada pepaya guys, ada pepaya besar-besar. Ada apa lagi ya, kita lihat lagi guys. Nah ini ada sawi di sini, jual sawi juga ada. Ada onion juga, bawang sudah sedikit. Nah ini ada taro atau keladi guys, ada jenis-jenisnya. Ini ada ketela rambat juga ada. Ada kol putih, kol merah, ada kerat atau gede-gede banget ya keratnya ya. Di sebelahnya ada tofu dan teman-temannya guys. Nah ini kita lihat, ini tahu ada yang firm, ada yang soft, ada yang medium firm. Harganya $2.79 guys. Jadi kalau dikali 15.000, satu tofu yang segede ini harganya sekitar 45.000 guys. Coba kalian kasih komen kalau 45.000 di rumah di Indo dapat berapa banyak tahu. Kalau di sini cuma dapat satu ini saja. Oke. Berikutnya guys, kita ada bawang putih atau garlic. Jadi satu bag kecil ini isinya 5 ini ya. 5 whole ya. Harganya berapa guys? $3.99. Hampir $4 ya. Kalau ini dikali 15.000, 5 biji ini harganya 60.000. Mahal juga ya. Kalau di rumah kira-kira berapa harganya? Kalau yang tahu tolong dikasih komen di bawah. Kemudian di sini juga ada pisang guys. Tapi pisangnya masih mentah-mentah ya. Ini pisang apa ya namanya? Saya tidak tahu nama pisang. Yang tahu silakan komen. Di sini juga ada beras guys. Jadi kalian nggak usah takut, kalian bisa makan nasi setiap hari karena stok berasnya banyak sekali di sini. Nah ini jasmine rice dari Thailand. Ada juga yang dari ini produk of USA, produk dari Amerika, California Supreme namanya. Ini berasnya seperti beras sushi ya, kecil-kecil gitu, seperti beras Jepang guys. Kita lihat lagi. Nah ini juga ada yang lainnya. Oke guys, walaupun saya jauh di sini, setidaknya rasa kangen dengan masakan rumah bisa terobati karena bahan-bahannya semua ada di sini. Saya bisa masak di rumah, dan juga snack-snack yang ada di sini semuanya dari Asia, kebanyakan dari Asia. Jadi saya kalau lagi kangen dengan hal-hal yang ada di rumah, jadi bisa datang ke sini buat belinya guys. Jadi begitu. Oke guys, langsung saja kita ke kasir. Saya hari ini belanja tidak terlalu banyak,
cuman snack-snack kecil saja, dan habis ini kita langsung pulang. Oke guys, sepertinya segitu dulu video dari saya untuk kegiatan belanja hari ini ke Asian Market. Semoga kalian terhibur. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk video berikutnya guys. Thank you so much. Tetap semangat. Thank you.